Hai hai hai, apa kabar teman-teman? Kali ini kita jalan-jalan mencari arak-arakan. Sebelum itu teman-teman subscribe dulu ya. Oke, terima kasih. Wah, suasana malam ini terlihat ramai teman-teman. Ternyata ini yang buat ramai. Ada hiu jadi-jadian teman-teman. Namanya Sengkuni. Hiunya masih dalam proses pembuatan. Nih, panjangnya bisa sampai 5 meter. Nah, ini kulitnya terbuat dari karung dan masih dalam proses penjahitan. Kalau yang merah, ini matanya. Wah, pasti hiunya suka begadang. Teman-teman jangan suka begadang ya, nanti matanya merah. Kalau ini giginya teman-teman, terbuat dari sabut kelapa. Wah, tajam-tajam. Ayo coba kita masuk ke dalam mulutnya. Waduh, aku malah dimakan teman-teman. Tolong aku. Timbang kita dimakan lagi, ayo kita lihat yang lain lagi. Meong, meong, meong. Suara apa itu teman-teman? Ayo coba kita lihat dari depan. Wah, ternyata ada kucing teman-teman. Besar banget. Ternyata kucingnya ditemenin sama bocil-bocil. Kucingnya masih dalam proses pembuatan. Bulu kucingnya halus banget teman-teman. Nah, kalau ini tali untuk menggerakkan kaki bagian depan. Tuh, lihat teman-teman. Itu alat yang digunakan untuk membuat kucingnya teman-teman. Yaudah dulu deh kucing, kamu sehat-sehat ya di sini. Nah, kalau ini apa teman-teman? Pada semangat banget nih anak-anaknya. Sedang membuat lapisan luar arak-arakannya. Lapisannya menggunakan karung teman-teman. Nih masnya lagi COD karung. Dan ini sedang dijahit kulitnya. Kira-kira membuat apa ya teman-teman? Kalau dilihat dari pembuatan, kepalanya sih seperti membuat kepala hiu teman-teman. Wah, bisa jadi ini mau membuat siluman hiu. Semoga cepat jadi ya teman-teman. Aku mau lihat yang lain dulu. Pas lagi mampir pos ronda, aku lihat ada sesuatu teman-teman. Ternyata ada kerangka. Wah, ternyata kerangka unta teman-teman. Itu lihat, ada punuknya. Ada dua. Nah, kalau ini kepalanya teman-teman. Bagian ekornya belum ada ternyata. Dan yang dikulitin baru bagian kaki belakang, sebelah kanan. Dikulitin menggunakan karung teman-teman. Ternyata ini ada alat penggerak kepalanya. Wah, keren. Lihat yang lain lagi yuk. Wah, ini apa teman-teman? Dari belakang kelihatan besar banget. Ini ternyata naga. Panjangnya bisa sampai 7 meter. Lihat ini kepalanya teman-teman. Ayo kita lihat giginya. Besar banget, terbuat dari kayu. Nah, lihat itu matanya. Terbuat dari bola. Besar banget teman-teman. Kalau ini kaki depannya teman-teman. Kalau kaki belakangnya jarinya ada 5. Nah, kalau ini sayapnya teman-teman. Besar banget, cuman belum dipasang. Lihat teman-teman. Alis dan bulu hidungnya terbuat dari ijuk. Wah, kita dimakan sama naganya. Mending kita lihat yang lain lagi yuk, timbang kita dimakan lagi. Wah, suasana Ramadan terasa banget nih teman-teman. Di sini ada merak teman-teman, warnanya biru. Kalian bisa lihat tuh kepala meraknya, bisa gerak-gerak menggunakan tali teman-teman. Keren. Kalau yang putih ini bulu meraknya teman-teman.
kalau kakinya warna biru, teman-teman. Tapi belum ada jarinya. Kalau yang ini ekor meraknya. Wah, besar banget, teman-teman. Dan yang kerennya, ini ekornya bisa digerakin, teman-teman. Kalau ini sayapnya, teman-teman. Belum dipasang. Sayapnya terbuat dari kerdus. Ya udah deh, aku mau cari yang lain lagi. Dadah merak. Wah, di pinggir jalan ada yang membuat apa nih, teman-teman? Moncongnya lancip. Punggungnya ada sirip. Dan ini ekornya lagi dibuat sama teman-teman. Setelah dilihat-lihat, ternyata ini seperti membuat hiu, teman-teman. Wah, warga di sini kompak banget, teman-teman. Mulai dari anak-anak hingga kakek-kakek ikut membuat bareng. Ada suara apa itu, teman-teman? Oh alah, ternyata ini, teman-teman. Ada kuda. Warnanya putih. Wah, kudanya sedang jemping. Lihat, teman-teman. Matanya merah menyala. Rambutnya hitam, terbuat dari tali rafia. Ekornya dikepang, teman-teman, saking panjangnya. Kalau ini kakinya, teman-teman, masih bolong. Waduh, suara apa lagi tuh, teman-teman? Seperti suara singa. Ayo kita lihat. Wah, itu di bawah, teman-teman. Ngeri banget. Oh, ini, teman-teman. Singanya masih dikandangin di dalam rumah. Wah, ini giginya gede banget, teman-teman. Dan mulutnya bisa digerakin. Kalau itu telinganya dan matanya warna kuning. Kalau itu kakinya, teman-teman, jarinya ada 3, cakarnya panjang-panjang. Lihat, teman-teman, ekornya aja segini. Tingginya bisa sampai 2 meter. Wah, ini besar banget. Ini aku malah dimakan, teman-teman. Aduh, tolong, tolong aku. Aduh. Wah, singanya ternyata ditemenin sama siluman banteng. Nah, ini kepala bantengnya belum dipasang. Nah, ini malah sama warga singanya mau dievakuasi, dipindah keluar, teman-teman. Saking besarnya harus rame-rame ngeluarinnya. Awas, betul deh, betul deh, betul, betul, betul. Ini panjang singanya saja bisa sampai 8 meter, teman-teman. Nah, ini teman-teman kita mau memasang surai singanya biar tambah sangar. Wah, saya guys, ganteng ya, ganteng. Mau polos kok. Wah, udah dipasang, tambah keren aja nih, teman-teman. Makin ganteng. Mungkin cukup sekian, teman-teman. Jalan-jalan kali ini. Udah capek, muter-muternya besok lagi ya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video arak-arakan berikutnya. Bye-bye.